Zara Zia sedia berkelah isteri akan kongsi berita baik jika sudah pasti. Selepas beberapa kali hubungan cinta terputus di tengah jalan, pelakon Zara Zia kini lebih selesa untuk tidak terlalu terbuka berkongsi hal peribadi kepada umum. Zara atau nama sebenarnya Zainurul Razia berkata biarpun sudah bersedia menjadi isteri, namun dia hanya akan berkongsi pada waktu yang sesuai. Menurut aktris berusia 36 tahun itu, dia enggan membiarkan kesilapan yang terjadi sebelum ini berulang lagi. Apa yang boleh saya kata, selagi saya belum berkahwin, orang akan tertanya siapa kekasih saya. Apatah lagi apabila saya terlalu berahsia sekarang ini. Saya tidak lagi berkongsi macam dulu. Saya sudah bersedia untuk berkahwin tapi hanya akan berkongsi jika sudah pasti. Sebab sebelum ini orang pun tahu apa yang saya lalui. Jadi saya tak mahu perkara yang sama berlaku. Siapa yang tak mahu berkahwin? Apa-apa pun, doakan yang baik-baik untuk saya. InsyaAllah, bila sampai waktunya, memang saya akan beritahu. Saya bukan orang yang akan sorok kepada peminat. Beritahu Zara. Zara ditemui menerusi sidang media drama bersiri Mr. Bibik yang akan diadakan secara maya bersama media baru-baru ini. Untuk rekod, Zara pernah mengikat tali pertunangan dengan Hafrif Adam pada Oktober 2019, namun hubungan itu hanya bertahan selama sebulan. Dalam perkembangan lain, Zara mengakui dia masih lagi berlakon biarpun sibuk berniaga dan membabitkan diri dengan aktiviti kebajikan bersama Badan Bukan Kerajaan, NGO. Kata pelakon korban kasih itu, dia sudah lama tidak muncul dengan drama baharu disebabkan PKP. Kini, Zara bergandingan dengan Saharul dalam drama Mr. Bibik. Menerusi drama ini, sebenarnya boleh membantu orang kembali mengingati saya, ujar Zara lagi. Apa-apa pun, sama-sama kita doakan yang terbaik untuk Zara Zia.